Jumpa lagi dengan kami di acara literasi khusus edisi Team Teaching untuk mata kuliah Perancangan Kota. Seperti biasa, kami berdua, Bapak Dr. Agus Darmatohjiwa MT dan saya Irina Mildawani PhD akan membawakan kali ini topik Perancangan Kota adalah Land Use dalam Perancangan Kota. Untuk segmen pertama akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Agus Darma dan segmen kedua nanti saya dan segmen ketiga akan dijelaskan kembali oleh Pak Agus Darma. Untuk tidak berlama-lama, kami persilakan Pak Agus Darma untuk memulai penjelasan segmen pertama. Baik, terima kasih Bu Irina. Jadi mungkin minggu lalu kita sudah mempelajari tentang tiga teori urban design dari Roger Trancik. Sekarang kita masuk ke dalam topik baru, yaitu 8 elemen urban design, yang mana teori ini adalah teori dari Sirvani. Jadi dalam urban design kita bertujuan untuk mewujudkan proses ruang kota yang berkualitas baik. Nah, kemampuan itu harus dibentuk dari bagian-bagian atau proses yang diarahkan untuk mengendalikan perancangannya sesuai dengan skenario pembangunan yang telah digariskan. Nah, untuk mencapai hasil yang baik dan proses yang baik, maka dibutuhkan elemen-elemen yang mendukung. Nah, elemen-elemen tersebut disebut dengan elemen rancang kota atau elemen urban design. Hamid Sirvani dalam bukunya The Urban Design Process tahun 1985 menyatakan bahwa ada 8 elemen urban design, yaitu tata guna lahan atau land use, bentuk masa bangunan atau building form and massing, sirkulasi dan parkir, circulation and parking, ruang terbuka, open space, jalur pedestrian, pedestrian way, aktivitas pendukung, activity support, penanda atau rambu-rambu atau signage, dan yang terakhir preservasi. Jadi ada 8 elemen urban design. Artinya 8 elemen ini yang akan dikerjakan atau diolah agar mendapatkan sebuah hasil rancangan kota yang baik. Nah, untuk hari ini kita akan membahas elemen yang pertama, yaitu tata guna lahan. Tapi sebelum masuk ke sana, itu nanti ada di segmen 2 ya, saya akan menjelaskan satu persatu dulu sebagai gambaran tentang 8 elemen ini. Jadi tata guna lahan itu merupakan rancangan 2 dimensi ya, jadi bukan 3 dimensi, peta itu 2 dimensi, untuk yaitu berupa peruntukan lahan sebuah kota. Yang di atasnya nanti terdapat bangunan. Jadi ruang 3 dimensi ada di atas peta tersebut sesuai dengan fungsi yang sudah ditentukan. Nah, pemisahan fungsi-fungsi lahan tersebut didasarkan atas optimasi dari lahan. Contohnya misalnya kawasan industri itu terdapat pada bangunan industri atau pabrik-pabrik gitu ya, terdapat pada kawasan industri. Kemudian bangunan-bangunan perdagangan, pertokoan terdapat di zona komersial. Rumah-rumah terdapat di zona permukiman. Jadi memang sudah peruntukannya agar tidak saling mengganggu, bahkan harusnya saling bersinergi gitu ya. Kebijakan tata guna lahan ini membentuk suatu hubungan. Jadi misalnya antara zona permukiman dengan zona perdagangan itu tetap ada hubungan, ada linkage. Kalau masih ingat di pertemuan kita yang lalu kita membahas linkage. Nah, pertemuan hubungan tersebut itu membentuk sebuah sirkulasi dan memerlukan adanya ruang-ruang parkir. Nah, ini adalah contoh peta tata guna lahan atau land use. Nah, itu juga ada skalanya dari mulai yang sangat makro. Ya, untuk kita arsitek mungkin kita
hampir semua daerah sekarang sudah ada, yaitu rencana tata ruang dan wilayah, ya, terdapat di dalam peta pola ruang, jadi tata guna lahan. Kemudian masuk ke bawah ke rencana detail tata ruang, lebih detail lagi adalah RTBL atau urban design. Nah, kita ini termasuk di RTBL. Jadi yang kanan bawah itu contohnya. Jadi lebih detail. Jadi misalnya kawasan Jalan Margonda, kita bisa beda-beda kan zonanya, ada yang pertokoan, ada yang rumah sakit, ada yang perkantoran, ada yang kampus. Nah, itu lebih detail terlihat di zonasi di RTBL. Yang kedua, elemen yang kedua adalah bentuk dan massa bangunan atau building form and massing. Nah, ini kalau di elemen ini kita membahas bagaimana bentuk dan massa bangunan yang ada dalam membentuk suatu kota, dalam hubungan antar massanya. Jadi kan suatu kota itu kan bangunannya banyak. Nah, itu bagaimana membuat sebuah korelasi yang baik, bagaimana membuat kerjasama antar tata massa itu sehingga menciptakan ruang-ruang kota yang baik. Nah, hubungan antar massa ini yang akan diperhatikan itu misalnya ketinggian bangunan, jarak antar bangunan, bentuk bangunan, fasad bangunan. Jadi dibuat agar selaras. Yang harus diperhatikan juga adalah adanya garis langit atau horizon, atau kalau dalam urban design disilahkan dengan skyline, serta menghindari adanya ruang-ruang yang tidak terpakai atau lost space. Jadi ini adalah sangat berhubungan dengan arsitek sebenarnya, bagaimana merencanakan masa bangunan ini. Nanti dia memberikan arahan-arahan masanya seperti apa. Setelah itu, masing-masing persilahan itu yang akan didesain bangunannya oleh arsitek. Arsitek harus mengikuti arahan dari si urban designer. Ya, ini beberapa contoh bagaimana mengatur misalnya skala ruang berdasarkan ketinggian bangunan, kemudian bagaimana maju mundurnya bangunan di dalam persil, ya kan, ada setback tuh bagaimana harus dimundurkan, kemudian respon massa ke arah mana. Seperti diketahui di pelajaran di pertemuan kita yang awal, mungkin kita cerita tentang figur ground. Jadi memang massa bangunan itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan juga ruang luarnya. Jadi figurnya itu massa ruangnya, groundnya itu ruang luar yang terbentuk akibat massa ruangnya. Nah, ini komposisinya harus baik. Nah, ini contohnya bagaimana si arsitek menciptakan massa-massa ruang di perkotaan dan ruang-ruang luar yang terbentuk akibat penataan massa tersebut. Yang ketiga adalah sirkulasi dan parkir. Nah, ini mungkin di perkotaan menjadi suatu masalah yang cukup kronis gitu ya. Sirkulasi dalam kota merupakan suatu alat yang paling kuat untuk menstrukturkan lingkungan perkotaan karena dapat membentuk, mengarahkan, dan mengendalikan pola aktivitas. Jadi dengan sirkulasi, dalam hal ini adalah jalan, kita bisa mengendalikan pola aktivitas. Sirkulasi secara langsung dapat membentuk dan mengkontrol beberapa sistem transportasi publik, pedestrian way, dan tempat-tempat transit yang berhubungan dengan pembentukan pergerakan. Itu juga harus dipikirkan dalam urban design. Kemudian tempat parkir mempunyai pengaruh langsung pada situasi lingkungan, pada kegiatan komersial di daerah perkotaan, dan mempunyai pengaruh visual pada beberapa daerah perkotaan. Jadi parkir itu kan ada beberapa jenis, ada yang on street, ada yang pakai kantong parkir, ada yang di dalam bangunan dan sebagainya. Nah, si urban designer yang menentukan bagaimana sistem dan polanya, karena dia berpengaruh juga terhadap visual dari kota tersebut. Ya, ini contoh-contohnya. Jadi bagaimana parkir itu direncanakan dengan baik, sistemnya itu kan dihitung kapasitasnya dan
tempat-tempat kantong-kantong parkirnya. Yang keempat adalah ruang terbuka atau open space. Nah, ruang terbuka ini yang dimaksud adalah ruang terbuka publik gitu ya, public open space. Jadi ini sangat berhubungan dengan unsur landscape. Elemen-elemennya itu seperti hardscape mungkin sudah diterima juga pelajarannya ya, hardscape dan softscape. Kalau hardscape itu jalan, trotoar, kemudian bebatuan dan sebagainya. Kalau yang softscape itu adalah tanaman, air dan seterusnya. Nah, ini bagaimana menata dengan baik. Kemudian ruang terbuka juga bisa berupa lapangan gitu kan, juga bisa green belt dan seterusnya, taman, plaza gitu ya. Nah, itu yang harus diolah dengan baik. Kemudian dalam pengolahan ruang terbuka ini jangan lupa juga terkait dengan apa yang disebut dengan street furniture. Nah, street furniture ini misalnya di taman itu ada sitting group, ada lampu dan seterusnya. Itu harus diolah. Jadi kalau undang-undang tata ruang kita mengamanatkan ruang terbuka ini dalam sebuah kota itu minimal 30%. Ya, memang agak sulit sekarang perkotaan-perkotaan sudah terlanjur menjadi udah sulit. Sehingga banyak kota-kota sekarang mengkonversi daerah-daerah terbangunnya menjadi ruang terbuka karena ada amanah dari undang-undang tentang ruang terbuka minimal 30%. Nah, ini contoh dari bagaimana pengolahan-pengolahan taman kota ya kan, membentuk sumber-sumber oksigen yang segar untuk kota tersebut sekaligus untuk aktivitas-aktivitas masyarakat di dalamnya. Yang kelima adalah jalur pedestrian atau pedestrian way. Orang sebut juga pedestrian path. Ini adalah sebuah sistem penghubung antar fungsi dalam kawasan di mana menyediakan fasilitas untuk sarana pergerakan orang atau manusia dari suatu titik ke tempat yang lain dengan moda berjalan kaki. Gitu ya. Nah, ini untuk di daerah-daerah di kota-kota di Indonesia ini sekarang sudah mulai digolakkan karena ini untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang sekarang kita tahu menyebabkan banyak kemacetan, borosnya konsumsi bahan bakar dan seterusnya. Termasuk di dalamnya harus ada misalnya untuk fasilitas penyandang cacat, kemudian persyaratan-persyaratan teknis ukuran, bahan dan seterusnya, serta ada elemen-elemen peneduh seperti pohon-pohon dan sebagainya. Nah, ini contohnya pedestrian way. Yang keenam, activity support atau pendukung aktivitas. Nah, ini berupa aktivitas pendukung di fungsi bangunan atau kegiatan lain yang mendukung ruang publik, yang mendukung ruang publik ya. Jadi kalau di urban design ini kita yang membahas tuh ruang publik bukan ruang private. Nah, itu bentuknya bisa taman terbuka, jalur pedestrian, street corridor yang yang dibuat pedagang kaki lima mungkin ya, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya musiman atau instan seperti kuliner di malam hari itu juga termasuk activity support. Nah, ini contoh-contoh activity support. Jadi ada sebuah aktivitas di ruang-ruang publik yang menyebabkan daerah tersebut menjadi hidup. Yang ketujuh, signage atau penanda. Nah, ini biasanya petunjuk jalan, rambu lalu lintas, media iklan, kemudian baliho, ada billboard. Nah, itu termasuk signage. Nah, ini harus diatur supaya visualnya tidak mengganggu pemandangan di kota. Nah, ini contoh-contoh bagaimana billboard-billboard di perkotaan yang kanan bawah ini sangat mengganggu atau merusak pemandangan perkotaan. Hilang semua, bangunan-bangunan di belakangnya ditutup oleh billboard-billboard gitu ya.
Nah, yang terakhir ini adalah preservasi atau preservation. Ini adalah perlindungan terhadap bangunan atau tempat bersejarah yang dianggap perlu untuk dilestarikan. Jadi di, nanti dalam kawasan perkotaan itu diidentifikasi mana yang perlu dilindungi, dijaga, tidak dirubah. Diolah boleh, tapi diubah atau dirusak jangan. Sehingga nanti bisa ditingkatkan nilai gunanya. Jadi mungkin sekarang Anda tahu bahwa sekarang kota-kota tua di Jakarta, Bandung, Semarang gitu kan, itu sudah mulai diolah menjadi tempat-tempat yang aktivitas budaya, kemudian ada adaptive reuse untuk kafe dan sebagainya. Ini adalah bagian dari yang nomor 8 ini, elemen preservasi. Jadi dia akan meningkatkan nilai lahan, kemudian mengalihkan apa namanya, membentuk sebuah identitas perkotaan karena itu bagian dari sejarah kotanya. Nah, ini contohnya ada kolonial, ada pecinan gitu ya. Mungkin beberapa ada yang tradisional Betawi. Nah, ini adalah yang harus dipreservasi. Demikian tentang sekilas tentang 8 elemen yang akan kita sajikan tiap minggunya ini per satu elemen. Jadi yang hari ini adalah yang pertama yaitu tentang land use atau tata guna lahan. Kita break dulu, nanti kita akan bertemu di segmen yang kedua. Baik, bertemu lagi dengan kami di segmen kedua. Di segmen kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai tata guna lahan dalam perancangan kota. Nah, definisi land use planning. Apa itu land use planning atau penataan guna lahan? Yaitu suatu pendekatan rasional berbasis hukum dalam pengelolaan lahan yang tersedia untuk berbagai guna lahan yang berbeda, untuk berbagai fungsi yang konsisten dan mengikuti seluruh visi atau tujuan pembangunan dalam suatu kota tertentu. Nah, ini merujuk pada suatu dokumen. Jadi intinya itu ada dasar hukum untuk menata guna lahan ini karena adanya keterbatasan lahan. Dan dokumen ini dilengkapi dengan peta-peta dan ilustrasi yang merepresentasikan distribusi populasi suatu komunitas yang diinginkan dan merupakan proposal untuk alokasi masa depan bagi berbagai aktivitas penggunaan lahan. Nah, jadi guna lahan itu sebenarnya meliputi pengelolaan dan modifikasi lingkungan. Sebenarnya awalnya lingkungan alam itu awalnya manusia mulai bermukim seperti telah kita jelaskan di segmen yang atau minggu-minggu sebelumnya, yaitu manusia mulai membina atau mengatur lingkungan binaannya, kemudian memodifikasinya itu menjadi pemukiman, ladang, pertanian, perkebunan, sawah, dan seterusnya. Nah, jadi pada awalnya global land production di dunia ini mulai dari ribuan tahun yang lalu. Tentu awalnya yang dominan adalah untuk produksi ladang, pertanian, persawahan, dan pemukiman. Dan seterusnya dengan
berkembangnya kebudayaan manusia, di mana berbagai kepentingan kemudian berkembang, jadilah manusia membutuhkan area komersial, area pendidikan, area kesehatan, dan fungsi lain untuk struktur perkotaan seperti jalan telah dijelaskan dalam linkage ya. Jadi guna lahan atau land use ini terjadi karena adanya perebutan kepentingan antara berbagai pihak yang merebut atau memperebutkan suatu lahan yang terbatas. Karena lahan ini tidak tumbuh, sementara manusia jumlahnya, populasinya terus meningkat, sehingga terjadilah perebutan antara kepentingan manusia ingin menggunakan lahan tertentu itu untuk tujuan kepentingannya masing-masing. Dengan demikian, akhirnya ada peran pemerintah untuk mengkombinasikan berbagai kepentingan itu agar tercapai kepentingan yang mewadahi semua pihak ya. Nah, dengan adanya perubahan kepentingan itu, terjadilah perubahan penataan guna lahan atau land use change. Jadi awalnya memang kebutuhan manusia itu berawal dari kebutuhan memenuhi kebutuhan dasarnya, makanan, minuman, jadi air, bahan bakar, pakaian, tempat tinggal. Kemudian dengan meningkatnya jumlah penduduk, akhirnya lahan menjadi sumber daya yang langka. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka pengelolaan lahan tadi seperti saya sebutkan menimbulkan konflik. Nah, konflik ini bisa terjadi antara individu, kemudian antara swasta dan dengan negara, antara kepentingan bersama, kepentingan negara dan kepentingan individu. Nah, untuk itulah penataan tata guna lahan ini hadir menjadi penengah ya. Dan ada berbagai macam planning. Ada participatory land use planning. Maksudnya apa? Maksudnya adanya kepesertaan masyarakat untuk ikut bersuara dan menentukan pilihannya akan penggunaan suatu lahan tertentu. Nah, itu yang disebut dengan participatory. Jadi masyarakat berpartisipasi dalam proses tersebut. Kemudian kalau ecosystem based land use planning apa? Di situ terjadi penekanan pada hal ekosistem atau berdasarkan ekologi. Nah, di sini tentunya ada lahan-lahan tertentu yang harus dilindungi kelestariannya demi kesejahteraan manusia untuk generasi mendatang. Nah, ada juga yang disebut dengan regional land use planning. Maksudnya adalah penekanan land use planning ini pada skala regional. Jadi beberapa kota mempunyai hinterland, mempunyai kawasan pendukung. Nah, pengawasan atau penataan di kawasan tersebut menjadi perhatian pada regional land use planning. Kemudian integrated land use planning tentunya mengintegrasikan beberapa kota atau beberapa region sehingga apa yang ditetapkan di berbagai guna lahan tersebut tidak saling bertentangan, bahkan harusnya saling mendukung satu sama lain. Nah, kemudian ada territorial ecological planning, ini hampir sama dengan yang ekosistem tadi. Kemudian spatial land use planning, ini penekanannya lebih kepada zonasi, keruangan. Dan yang urban land use planning ini yang menjadi perhatian atau fokus kita pada perancangan kota. Urban land use planning ini ada suatu buku yang perlu kita baca selanjutnya. Nah, kenapa sih kita fokusnya ke kota gitu ya? Jadi awalnya itu dahulu kala manusia mulai pindah ke kota, lebih berkumpul pada area perkotaan karena prasarana, sarana itu lebih tumbuh dan dibangun dengan lebih baik di perkotaan. Sehingga tadinya 10% populasi dunia itu
hidup di perkotaan pada awal abad 20. Jadi tahun 1900 itu hanya sekitar 10% penduduk yang tinggal di perkotaan. Nah, ini naik dengan cepat pada tahun 2007 sudah mencapai 50% penduduk yang tinggal di perkotaan. Nah, diperkirakan pada tahun 2050 ya, tidak lama lagi sebenarnya ini kita sudah tahun 2020 ya, akan mencapai 75%. Nah, ini mulai menjadi pemikiran para pakar dunia bahwa apakah kota-kota kita itu bisa memenuhi hasil atau produksi yang bisa menanggung kehidupan masyarakat yang 75% tinggal di perkotaan ini. Dan banyak ahli yang sudah meramalkan adanya megacities ini pada abad ke-20. Dan mereka semua sangat khawatir gitu ya, karena perkotaan itu sebenarnya tidak bisa hidup sendiri tanpa hinterland, tanpa dukungan kawasan pertanian, perkebunan, persawahan, dan hutan yang di luar perkotaan. Jadi harus tetap ada sumber daya alam yang mendukung kehidupan masyarakat kota. Nah, tetapi karena seperti halnya yang kita alami sekarang di masa pandemi ini, manusia-manusia di kota ini sudah mulai sadar ya, bahwa tidak bisa kita mengandalkan hanya dari pertanian dari luar kota atau dari bahkan dari negara yang jauh gitu ya, karena selama ini globalisasi telah mendorong tumbuhnya suatu jalur sirkulasi atau distribusi barang yang mengglobal. Jadi ada hasil pertanian di Amerika atau di Cina gitu ya, dikirim ke Indonesia. Padahal Indonesia itu katanya sudah memiliki semuanya, gemah ripah roh jinawi. Mestinya kita bisa survive sendiri gitu ya, nggak usah impor dari luar gitu ya. Jadi kemudian tumbuhlah kesadaran akan urban farming. Nah, itu salah satu respon manusia terhadap kondisi yang membahayakan seperti pandemi ini. Nah, karena itu tadi kembali kepada land use planning atau tata guna lahan, itu ada tujuan-tujuan tertentu yang dilakukan untuk bisa mencapai penggunaan lahan yang efisien dan menjamin pengalokasian lahan yang baik dan tepat. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengarahkan, menyelaraskan, dan mempengaruhi diskusi dan kegiatan sektor swasta. Karena sektor swasta ini juga sangat berkepentingan gitu ya, selalu ada business oriented gitu ya. Nah, ini perlu hadir pemerintah untuk mendamaikan konflik penggunaan lahan ini, sehingga pertentangan usulan penggunaan lahan di antara perorangan, swasta maupun pemerintah itu bisa didamaikan, dijadikan suatu satu. Mungkin Pak Agus Dharma nanti akan menjelaskan juga dalam segmen ketiga mengenai mixed use, jadi adanya penggunaan yang bersama-sama gitu ya, bisa saling mendukung. Hal ini untuk memperbaiki pola-pola penggunaan lahan sehingga mencegah adanya wasteland ya, lost space dan seterusnya. Sehingga juga kalau dengan adanya kombinasi atau mixed use itu akan membuat biaya infrastruktur dan utilitas itu akan menjadi hemat karena dipakai bersama-sama. Dan juga paling penting adalah penggunaan tata guna lahan yang bijak itu akan melindungi karakter khusus, yaitu seperti area ekologis, estetis, historis, dan karakteristik budaya lainnya. Nah, ini ada beberapa tahapan perencanaan penggunaan lahan, yaitu pertama, dilakukan tujuan dulu, penetapan tujuan dan kerangka. Kemudian mengorganisasikan pekerjaan, menganalisis masalah, mengidentifikasi peluang dan perubahan tata guna lahan ini. Kemudian dilakukan evaluasi kesesuaian lahan. Kemudian alternatifnya bagaimana? Bagaimana kalau analisisnya itu dari segi ekonomi, dari segi sosial dan lingkungan, itu bagaimana pertimbangannya ya? Ada porsi-porsi tertentu yang harus diwadahi. Kemudian
barulah diadakan pemilihan yang terbaik dan seterusnya. Nah, untuk mendukung dari tata guna lahan tadi perlu diadakan atau dibuat suatu peta. Nah, di sini kalian melihat ada warna-warna peta land use yang menjadi standar internasional. Jadi ada warna kuning untuk residensial, merah komersial, ungu industrial dan seterusnya. Kode warna ini diperlukan sebagai perjanjian bersama untuk membaca peta guna lahan itu secara global ya. Jadi peta itu merupakan representasi grafis suatu tempat atau fenomena tertentu dengan tema tertentu di suatu area. Dan merupakan bentuk visual data spasial yang menggambarkan distribusi dan hubungan antara data dan merupakan model penyederhanaan dari suatu kenyataan di lapangan dengan skala yang tepat. Nah, ini contohnya land use map dengan elemen-elemen peta yang perlu kalian ketahui. Jadi kalau kalian akan membuat peta semacam ini, jangan lupa ada elemen judul peta, ya, informasi dan tujuan petanya. Ada legenda, ada kunci kode dan simbol. Kemudian ada data dan penulis, ya, penulis pembuat peta ini. Ada arah utara, ada koordinat geografis, ada skala. Nah, skalanya bisa skala batang maupun skala angka. Tapi untuk skala batang itu kalau regionnya besar ya, kalau lebih kecil maka digunakan skala numerik ya. Kemudian ini ada beberapa jenis peta seperti peta umum, peta referensi, peta dasar, kemudian ada peta tematik ya, ada peta topografi, peta iklim, peta hidrogeologi, peta slope dan seterusnya. Kemudian ada peta kepadatan penduduk. Ini merupakan peta dasar juga untuk menunjukkan di mana itu penduduk yang paling padat dan di mana yang masih bisa digunakan untuk zonasi lainnya gitu ya. Kemudian peta analitik itu merupakan peta yang ditarik dari dua atau lebih variabel. Jadi untuk dapat mencapai tujuan tertentu perlu diadakan overlapping analisis antara beberapa peta. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara analisis GIS atau Geographic Information System. Contohnya di sini ada peta bahaya erosi, ada peta bahaya banjir, peta daya dukung lahan, peta kesesuaian tanah, peta kendala pembangunan, peta unit pengelolaan lahan dan peta kesesuaian lahan. Ya. Kemudian di sini ada hierarki penataan ruang. Ini adalah skala-skala dari mulai nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Yang ini tentu masing-masing itu akan mempunyai peta guna lahan yang berbeda skalanya. Juga ini ada yang skalanya atau lokasinya di urban planning atau urban design. Jadi ada hierarki dokumen tata ruang yang akan perlu dilakukan atau menjadi referensi dalam perancangan kota. Ini beberapa contoh, misalnya environmental critical areas. Jadi kalau di kota itu ada zonasi industri atau zonasi turis, nah itu sesuatu yang bertentangan, tapi kita harus perhatikan mana spot atau lahan yang sesuai untuk masing-masingnya. Nah, tipe-tipe hunian seperti ini ditentukan oleh peraturan KDB atau koefisien dasar bangunan dan semuanya itu harus sesuai dengan peruntukan zonasi atau PZ-nya. Jadi pemukiman pun ada tipe-tipenya gitu ya dalam perkotaan. Nah, jadi summary-nya konsep-konsep yang berkaitan dengan guna lahan itu penggunaan lahan yang paling baik dan tepat yaitu penggunaan lahan yang bisa dikembalikan atau reversible. Jangan sampai terjadi guna lahan yang tidak bisa dikembalikan atau irreversible. Dan untuk perkotaan kemungkinan lebih tepat adalah penggunaan lahan yang campuran atau mixed use yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Agus Dharma di segmen ketiga. Dan penggunaan lahan itu harus kompatibel, harus bisa saling mendukung dan menjadi tata guna lahan yang komprehensif. Nah, itulah penggunaan lahan yang paling baik dan tepat. Dan referensinya kalian bisa membaca dari peraturan pemerintah terkait tata guna lahan yaitu PP nomor 15 tahun 2010 tentang
penyelenggaraan penataan ruang. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada segmen kedua ini, dan kita break dulu dan nanti akan dilanjutkan Pak Agus Dharma lagi dalam segmen ketiga tentang mixed use. Terima kasih. Bertemu lagi dengan kami dalam acara tim teaching mata kuliah perancangan kota. Kita masuk ke segmen ketiga setelah kita tadi mendapatkan penjelasan dari Bu Irina tentang bagaimana seluk-beluk tata guna lahan atau land use. Di segmen ketiga ini saya akan memberi gambaran sedikit tentang bagaimana tata guna lahan ini diterapkan di perkotaan, khususnya adalah tata guna lahan campuran atau yang disebut dengan mixed use. Jadi definisinya adalah a land development containing two or more major types of uses. Jadi penggunaan dua atau lebih kegiatan dalam sebuah kawasan. Nah, itu biasanya itu berhubungan dengan penggabungan secara vertikal dalam bangunan. Jadi misalnya ada dalam sebuah super blok bangunan itu ada huniannya, kemudian ada perbelanjaannya, ada hotelnya, dan sebagainya. Jadi ini sebagai yang di ilustrasikan, di samping ada yang secara vertikal, ada juga yang secara horizontal. Kalau secara horizontal, maka dia lebih kepada penggunaan space atau ruang-ruang perkotaan, tapi dia bercampur secara terpadu gitu ya. Jadi ada misalnya ada kegiatan komunitas, kemudian ada taman, dan seterusnya. Nah, apa yang menjadi manfaat? Kenapa kita menggunakan mixed use di perkotaan? Itu adalah yang pertama, itu konservasi energi. Jadi dengan adanya penggunaan mixed use planning, tidak terjadi sebuah pergerakan dan transportasi sehingga menghemat BBM, kemudian untuk menghemat juga semua listrik yang harusnya tersebar kemana-mana, ini menjadi satu. Intinya adalah bagaimana kita menghemat energi, kemudian menciptakan sense of place pada komunitas. Jadi nanti akan tercipta sebuah place di sana, di mana akan tercipta komunitas yang memaintain dari place tersebut. Kemudian kepadatan lebih tinggi, menciptakan banyak fasilitas. Jadi di perkotaan itu tanah sulit, tanah mahal. Nah, dengan demikian maka solusinya adalah ke arah vertikal atau high-rise building. Nah, ini akan memungkinkan kita untuk terjangkau. Harga yang terjangkau, kemudian fasilitasnya dengan adanya tanah-tanah itu menjadi lebih hemat, juga kita bisa menyediakan fasilitas-fasilitas yang lain. Ya, ini skala ekonomis yang saya bilang tadi terjangkau, kemudian
dia akan meningkatkan nilai lahan, menstimulasi revitalisasi, gitu kan. Jadi kota-kota yang mungkin sudah redup, kemudian kalau ini dia diciptakan sebuah konsep mixed use, nah ini bisa hidup lagi. Kemudian memberikan kesempatan peningkatan penggunaan sarana transportasi publik dan transit publik, seperti mungkin sekarang sedang banyak dibangun yang disebut dengan TOD atau Transit Oriented Development, di mana di dalam sebuah sarana transportasi yang massal itu dibangun sebuah kawasan mixed use yang tujuannya adalah supaya mereka bisa menggunakan sarana transportasi publik itu dengan baik. Kemudian panduan atau prinsip-prinsip tentang kawasan campuran ini, yang pertama dia sudah pasti ada keragaman fungsi. Nah, kemudian bagaimana pengaturan campuran yang tepat, ini juga harus dianalisis dengan baik, aktivitasnya apa saja, seberapa besar skopnya dan sebagainya. Integrasi dengan lingkungan yang sudah ada, jadi kan sebelumnya itu sudah ada lingkungan, nah bagaimana kawasan campuran ini bisa berinteraksi dan bisa mengadaptasi lingkungan yang lama. Yang keempat, ini terpenting juga, adalah orientasi pejalan kaki. Jadi memang karena kita ini tujuannya untuk meminimalisir pergerakan kendaraan bermotor, maka lawannya adalah mengoptimalkan fasilitas pejalan kaki. Kemudian pendekatan transportasi dan publik yang dan parkir yang fleksibel, biasanya dengan gedung-gedung parkir sehingga tidak memakan tempat untuk lahan parkir. Titik fokus untuk komunitas, jadi dibuatlah semacam kayak hub gitu ya, titik-titik untuk kegiatan-kegiatan komunitas di sana. Desain yang atraktif, ya ini kerjanya arsitek nih harusnya yang menciptakan desain-desain yang menarik. Kemudian keberlanjutan ya, sustainability, tentunya dengan menjaga sekarang sudah ada misalnya panduan untuk green building, kemudian kota hijau dan sebagainya, itu untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan. Dan koordinasi dan strategi dengan pengembang, ini mau nggak mau memang harus berhubungan dengan pengembang karena melibatkan modal yang tidak sedikit. Jadi nanti pengembangan kawasan campuran ini kita mendapatkan manfaat di tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah di dalamnya kita akan mendapatkan dampak tidak langsung, yaitu aksesibilitas dan mobilitas. Nah ini yang pertama ya, manfaatnya kita jelaskan satu persatu lagi tentang efisiensi. Jadi terjadi kompaksi atau pemadatan dari urban space, sehingga dengan demikian akan menciptakan semacam value addition terhadap lahan tersebut. Lahan itu menjadi, karena ini sudah dipampatkan dan nilai lahannya itu menjadi lebih tinggi. Nah ini developer senang nih seperti ini, karena developer kerjanya begitu, mencari sebuah lahan yang tidak terlalu mahal. Nah dia olah, setelah jadi hasilnya itu, value added-nya itu bisa berkali lipat dari awalnya ketika dia membeli. Kemudian efisiensi dari share infrastructure, jadi bisa berbagi infrastrukturnya. Yang tadinya jauh-jauh, jadi kan mencar gitu ya, karena dia dipampatkan bisa berbagi jaringan TV, jaringan internet, jaringan listrik, itu bisa berbagi dengan kos yang lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena dia compact. Kalau dia nyebar lebih mahal karena jaringannya jauh. Nah, ini contoh di Hong Kong, bagaimana sebuah pembangunan mixed-use building, di mana penggunaan
campurannya itu bisa menciptakan sebuah efisiensi yang sangat baik. Jadi yang kedua itu adalah bring people closer, less reliance on car. Jadi dengan adanya mix land use ini, itu manusia menjadi semakin dekat karena dia compact gitu ya. Semakin padat itu maka manusia semakin dekat, semakin sering bertemu, semakin berinteraksi. Tapi di lain pihak manusia semakin sedikit pakai mobil karena kemana-mana jalan kaki. Nah ini sangat baik untuk efisiensi energi dan juga untuk pengurangan pencemaran lingkungan. Jadi coba ada di gambar ilustrasi di tengah itu. Jadi dengan adanya MRT station, kemudian terintegrasi dengan shopping complex, residential, office and hotel, semuanya bisa dicapai dengan jalan kaki. Semuanya bisa nyaman. Nah, tinggal desainnya yang bagaimana, desainnya supaya orang tidak jenuh, kemudian menghindari kriminalitas dan seterusnya. Nah, ini contoh bagaimana density of people dalam perkotaan. Jadi memang ini yang akan diakomodasi dalam sebuah mixed land use. Nah, manfaat yang ketiga itu adalah potensi lebih ramah lingkungan. Jadi pertama dengan adanya desain-desain baru ini, kita akan mencoba untuk menerapkan strategi pasif terhadap energi penghematan atau konservasi energi. Strategi pasif ini biasanya adalah menggunakan sarana-sarana bangunan. Jadi kalau yang aktif itu menutup langsung dari sumbernya, kalau yang pasif itu adalah dari bangunannya atau lingkungan binaannya. Itu dengan orientasi bangunan, ventilasi alami, kemudian green roof, daylight strategies, fasad protektif itu menggunakan shading supaya nggak langsung matahari gitu ya. Nah ini arsitek nih yang mendesain bangunan dengan strategi pasif. Kemudian konservasi air, ya kan? Bagaimana dia rainwater harvesting, bagaimana mengolah recycle air hujan, grey water harvesting, air kotornya diolah lagi, terus irigasi dengan air daur ulang, jadi sistem penyiraman dan sebagainya itu tidak menggunakan air tanah, tapi adalah menggunakan air-air dari recycle hujan maupun air kotor. Nah itu tadi, yang ketiga adalah efisiensi energi. Ini sudah dijelaskan tadi di awal sedikit tentang penghematan untuk operasional, kemudian fasilitasnya menjadi sedikit sehingga efisien energinya juga semakin sedikit karena bisa sharing tadi ya, karena bersama-sama. Ini kira-kira ilustrasinya bagaimana sebuah kota dengan desain yang mix use gitu ya bisa menjadi lebih menghemat energi dan ramah terhadap lingkungan. Keempat, berpotensi menangani masalah kompleksitas dan pergerakan. Ya, ini memang salah satu tujuan utamanya membuat sebuah mixed use. Jadi bagaimana orang tidak jauh-jauh mau ke sekolah, orang tidak jauh-jauh mau belanja, orang mau tidak jauh mau ke kantor. Jadi semuanya bisa berjalan kaki, semuanya bisa, kalaupun dia harus jauh, misalnya pergi jauh, dia hanya tinggal berjalan ke stasiun kereta untuk menuju ke tujuan yang jauh tersebut. Jadi meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor. Nah ini contohnya, nah, ini arsitek nih yang buat seperti ini, gitu ya. Yang kelima adalah improve access dan a value of downtown improvement affordability. Jadi memang karena harga tanah mahal, maka ini bisa terjangkau karena dia kapasitasnya lebih murah, kapasitasnya lebih banyak sehingga harganya lebih murah. Oke. Nah, yang keenam adalah potensi membuat placemaking. Bagaimana nanti di dalamnya ada taman-taman ya, inner
inner garden gitu ya, semacam taman-taman kota tapi di tengah-tengah lingkungan high-rise building. Ini menciptakan placemaking, vibrant, strong place, street, plaza. Ini bisa didesain. Ini tugasnya urban designer. Ini contoh-contohnya. Kemudian ketujuh, berpotensi membuat bentuk-bentuk yang unik. Jadi dengan bisa dibuat bentuk yang, jadi kan banyak high-rise building, kemudian bagaimana mengatur high-rise building itu menjadi bentuk-bentuk yang unik, seperti misalnya menggunakan sarana-sarana hijau untuk sebagai memasukkan landscape ke dalam bangunan dan seterusnya. Yang kedelapan, fokus orientasi terhadap transit yang suburban oriented. Ya, ini jadi fokusnya kepada titik-titik transit sehingga orang memudahkan untuk transportasi jarak jauh menggunakan mass rapid transportation. Oke. Jadi yang dibutuhkan itu adalah bagaimana fisik dan ekonomi, social and cultural, dan regulasi. Nah, tantangannya itu proses yang lama, biasanya perencanaannya ya, kemudian kecenderungan menjadi gate of development, terisolir dalam konteks kawasan. Ini tantangan ini harus bisa dipecahkan oleh desainer ya, sulit untuk terjangkau, kemudian resiko besar potensi pengembangan yang gagal, membutuhkan studi yang ekstensif dan komprehensif, peraturan dan regulasi yang belum padu, serta miskonsepsi umum dalam interpretasi penerapannya. Oke, ini kira-kira tantangan yang dihadapi. Kemudian kita sampai ke di mana kira-kira bisa kita tempatkan sebuah kawasan campuran kalau kita ingin mengimplementasikan dalam perkotaan. Yang pertama adalah biasanya di titik transit. Ini sudah tercermin dengan adanya banyak dibangun TOD-TOD, Jakarta juga sekarang sudah mulai galak pembangunan TOD, kemudian pusat kota yang satu fungsi, misalnya perkantoran, ya, di mana terjadi inefisiensi, nah itu bisa di urban infill ya, di insert ke sana sebuah kawasan campuran sehingga tidak hanya kawasan perkantoran saja di sana tapi juga kawasan permukiman. Dampaknya nanti orang-orang yang berkantor di sana akan tinggal di sana sehingga mengurangi transportasi. Kemudian pusat kota yang perlu di redevelop karena misalnya ada isu-isu sosial, kemudian kawasan yang masih berkepadatan rendah. Ini kira-kira tiga tempat yang menjadi sasaran biasanya untuk membangun kawasan campuran. Demikian penjelasan saya tentang implementasi kawasan campuran atau mixed land use pada kawasan perkotaan. Nanti kita akan lanjut lagi ke minggu depan untuk elemen-elemen yang berikutnya. Untuk saat ini kita kembali lagi ke Ibu Irina. Terima kasih Pak Gus Dharma yang telah menjelaskan segmen ketiga dengan sangat menarik mengenai mixed use dalam perancangan kota. Baiklah, dengan berakhirnya segmen ketiga itu, berakhir pulalah literasi pada hari ini dan kita akan bertemu kembali pada minggu depan dengan topik yang lebih menarik. Dan tentunya kalian dapat belajar dari apa yang sudah kami paparkan dan tentunya semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan semangat mengerjakan tugas. Sampai minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.